pada awalnya, pada mulanya Tuhan tuh menciptakan kita manusia tuh segambar dan serupa. Artinya apa yang ada pada Tuhan itu juga ada pada kita. Karakter yang melekat sama Tuhan itu harusnya ada sama kita. Seberapa besar Anda aktif melayani, maka semakin dekat juga Anda pada tujuan hidupmu. Achievement. Achieve itu artinya apa? Mencapai, berhasil. Itu achievement. Jangan salahkan Tuhan kalau saudara tidak berhasil. Kekristenan itu adalah suatu hubungan. Hubungan kita sama Tuhan yang menghasilkan hubungan kita dengan sesama menjadi semakin baik. Pada hakikatnya manusia hidupnya tidak bisa hidup tanpa kuasa. Tapi tinggal pilih, hidupmu mau dikuasai Allah atau hidupmu mau dikuasai iblis. Kasih setia Tuhan kepada kita tidak berkesudahan. Amin. Dan Tuhan bagi kita juga tak habis habisnya. Amin.
dapat pelajaran, gak semua kita bisa memimpin dan gak semua kita harus mengharapkan inisiatif orang lain, tapi kita harus berinisiatif untuk kita bisa bersiap gitu untuk menghadapi tantangan. Temennya kalau gak salah berani bayar harga. Jadi itu sangat tertarik banget sih buat saya. Terkadang kita tuh ikut Tuhan tuh gratis teman-teman, tapi itu nilainya yang kita harus bayar, harganya harus kita bayar. Yang didapat itu harus kerjasama banget sama kelompok, harus unity, walaupun istilahnya kan pas hari pertama kebanyakan sesi kita nggak terlalu dekat sama kelompok. Nah terus pas maksudnya isinya sesi doang kan. Terus pas di hari kedua, pas di hari kedua baru berasa kayak ini yang namanya kelompok, harus saling rajin, saling peduli gitu kan. Paling berkesan sih yang pas sisinya Elder Boyke, apa yang pas empower itu, kalau bukan kita yang peduli siapa lagi gitu. Kita harus punya kuasa untuk peduli sama teman-teman kita sendiri gitu.